Selamat pagi saudara-saudari yang dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai dengan 24. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunang dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, setia mengemban amanat Tuhan. Kemarin kita melihat sederet panjang nenek moyang Yesus yang juga penuh dengan orang-orang berdosa. Namun, di akhir silsilah itu ada dua pribadi yang istimewa, yakni Yosef dan Maria. Hari ini kita memusatkan perhatian pada Yosef. Kelahiran Yesus penuh dengan campur tangan Tuhan. Maria mengandung dari kuasa Roh Kudus, sesuatu yang tidak normal dan natural seperti kehamilan pada umumnya. Namun, Tuhan menghendaki agar tetap terlihat normal dan natural. Oleh karena itu, peran Yosef sangat diperlukan. Yosef bimbang ketika melihat tunangannya sudah mengandung meski mereka belum menikah resmi. Yosef merasa tidak bertanggung jawab atas kehamilan Maria. Namun dalam mimpi, Tuhan menjelaskan segala rencana keselamatannya kepada Yosef dan meminta dia terlibat secara aktif. Tahu bahwa segala rencana dan kehendak Tuhan selalu baik, maka dengan penuh iman, Yosef menerima tanggung jawab yang besar ini. Dengan iman yang diteguhkan, langkah Yosef pasti yakni meresmikan perkawinannya dengan Maria. Sang Mesias pun lahir dari pasangan yang kudus, pintu sempurna bagi penebus. Saudara yang terkasih, di tengah dunia yang bergelimang dosa, kita seperti kehilangan harapan. Masihkah ada kekudusan di dunia ini? Menilik karya Tuhan sepanjang sejarah, ternyata selalu ada cahaya harapan di tengah kegelapan sekalipun. Di balik dosa, selalu ada tobat dan pengampunan. Di balik kecemasan kita, selalu ada harapan akan rahmat Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas, kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Utuslah Roh Kudus-Mu menyatu dalam diri kami sebagai vaksin ilahi yang memberi kekebalan tubuh dan mematikan COVID-19 yang mengancam kehidupan kami. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin.
Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.